guys, kembali lagi di channel aku, channel Putri Maharani. Hari ini saya tidak akan membikin atau buat sesuatu untuk Barbie-nya, tapi saya mempunyai koleksi baru. Ini dia. Ini seri olahraga Barbie basket ya, atau seri basket. Nih, ini lebih kecil ya daripada yang biasanya. Saya putar-putar agar kalian tahu. Nah, oke. Kita ambil gunting. Tik-tik. Sekarang kita akan melihat isinya. Oh, kita buka dulu. Agak sulit nih. Ini digunting. Putih-putihnya ini, plastik ini kayak gini nih. Kita gunting ya. Oke. Ada lagi, jika ada lagi kita gunting-gunting. Bibitnya kita sobek dulu. Lihat nih, sudah ada bolanya. Nih, bola basket. Lucu ya, kecil gitu. Kayak bola apa? Kayak bola pingpong. Nih. Di sininya ada pegangan buat Barbie-nya. Oke. Ini dia, saya taruh di sini ya. Oke. Saya sobek-sobek dulu yang lainnya. Gunting, harus digunting. Lalu ini juga kita gunting. Ini agak sulit nih. Ada medalinya ya. Hati-hati kena medalinya. Gunting-gunting. Ini dia medalinya. Saya balik ya. Juara satu nih. Oke, saya taruh dulu ya di sini. Titiknya. Kita ambil ini dia ringnya. Kayak sungguhan ya. Oke, saya taruh bawah dulu. Oke, buka lagi. Ini ada yang perlu digenting. Plak. Ini bagian bawahnya nih. Tarang, seperti ini ya. Nanti saya rakit-rakit. Perlu digunting. Ini dia. Saya putar-putar, belakangnya biasa saja, depannya ada warna putih dan hijau toska, dan tongkatnya atau apa ya, tiangnya warna hitam, kayak sungguhan gitu. Saya taruh dulu di sini. Mari kita lihat Barbie-nya. Ada yang perlu digunting lagi. Dia Barbie-nya nih. Perlu digunting. Nah, berikutnya hati-hati kena bajunya atau rambutnya.
Yang ini agak sulit ya. Lalu baliknya. Gunting-gunting. Oh, ini kayaknya perlu digunting nih. Gunting sini. Lah. Lalu gunting lagi. Ini gunting, hati-hati kena tangan kalian ya. Karena kalau guntingnya tajam, nanti kena tangan kalian. Ini dia. Sepatunya warna pink. Bagus ya. Saya taruh dulu kotaknya di bawah. Ini dia. Dan kakinya bisa bergerak nih. Maksudku bisa ditekuk. Ini juga bisa ditekuk. Dan kakinya tidak bisa diputar-putar atau gimana itu. Kakinya juga ya, sininya nggak bisa. Beda dengan Barbie yang lain. Ini dia. Saya putar-putar nih. Seperti ini. Oke, saya taruh dulu di sini. Oke, kita akan pasang. Ini dia. Pertama, saya akan pasang ininya dulu. Ini dia. Ringnya sudah ada di sininya ya. Oke, saya taruh di sini. Ini di sini. Tekan, tekan. Oke. Ini dia. Kayak sungai gitu. Lalu sininya bisa dibuat untuk tempat bolanya. Nih, ada lengkungan ya kan? Nah, ini bisa ditaruh bolanya agar tidak gelinding ke bawah. Tarang. Ini dia. Medalinya taruh di Barbie-nya ya. Oke. Rambutnya bagus ya, panjang. Dan warnanya pirang gitu. Ini dia juara satu. Nih, coba saya taruh ya di sini. Ini dia. Tarang. Kita bisa ya. Nih, jadi bisa digerakkan gitu. Tingginya, hampir gitu ya. Ringnya hampir gitu. Ini tinggal tangannya ke atas, udah bisa gitu, gampang. Nih seperti ini ya. Saya puterin dua-duanya. Oke, saya taruh sini ya. Nih. Lalu berikutnya, seri memanjat tebing. Nih, saya suka sekali memanjat tebing gitu. Tarang. Ini Barbie-nya agak lebih tinggi dan lebih dewasa gitu ya. Di sekitar remaja gitu ya, kayak remaja gitu. Cuma agak lebih kecilan, sekitar kelas 6 mungkin. Ini saya putar ya, sebelum dibuka.
Oke. Saatnya membukanya. Sama ini langsung terhubung ya. Lihat di sini sudah ada bajunya nih, kelihatan nih ada tulisan Barbie. Lihat. Oke, di sini kayak ada lengannya gitu ya. Lengan bajunya nih. Jika kepingin lihat atau kepingin tahu, tonton terus video ini dan jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya, like, share. Oh, ini sulit sekali nih. Bagaimana kalau yang satunya dulu ya? Tada. Ini dia. Ya. Sudah jadi, kan kita gunting yang tali kecil ini. Enggak kelihatan kan? Nih. Ya, walaupun enggak kelihatan, tapi di sini sudah kelihatan nih. Gunting. Plak. Lalu berikutnya. Plak. Di sini dan di sini. Dan di sini. Oke, saatnya merobeknya. Merobek kardusnya ya. Sini ada apa ini? Bagaimana kalau ini? Lihat, di sini ada kantong. Ini yang apa ya namanya? Kantong ini kayaknya buat tepung nih, agar tangannya tidak basah atau biasanya kan basah berkeringat gitu. Pakai tepung biar tidak licin. Ini dia. Kita gunting. Plak. Nih. Kayak mirip sungguhan gitu ya. Cuma warnanya aja yang agak beda. Saya taruh di sini. Oke, berikutnya. Ini dia sama. Ada dua nih. Ini ya. Warnanya beda-beda dan cerah. Saya taruh di sini. Oke. Kita lihat bajunya. Tinggal sedikit lagi. Di sini ada tali. Gunting. Plak. Sobek. Ini dia bajunya nih. Ininya dibuka dulu ya. Ada double perekatnya. Ini bajunya nih. Saya tutup kembali dulu. Seperti ini ya. Belakangnya ada tulisan Barbie di sini. Lalu ada warna persegi dan persegi 4. Saya putar. Ini dia. Bajunya warna putih ya. Dan lengan panjang. Saya taruh di sini. Oke, berikutnya kita lihat. Sekarang buka-buka lagi. Mana guntingnya? Ini dia. Ini yang paling sulit nih. Ada kecil-kecilnya harus digunting. Patang. Nih, ada di sini walaupun nggak kelihatan ya. Di sini juga ada lagi nih. Warnanya bening, jadi nggak kelihatan gitu. Ada medalinya. Nih, sampai.
salah ngomong. Warnanya beda ya, warna merah. Dan juara? Oh, tidak ada juara di sini. Hanya biasa, beda dengan yang ini. Di sini ada juara satu bintang. Di sini tulisannya ada satu, maksudku angka. Angka satu dan bintang-bintang. Saya taruh kembali. Oke, taruh di sini. Lalu kita buka Barbie-nya. Oh, maksudku kita lihat isinya atau buka. Oh, nih. Dia kayak sungguhan gitu ya alat-alatnya. Saya taruh sini. Lalu berikutnya Barbie-nya. Wow, ini. Oke, kita buka ya. Nih. Ini ada plastik yang belum dipotong-potong. Hati-hati kena rambutnya. Ini ada talinya nih. Kalau ini kelihatan ya. Talinya agak bening gitu. Klak. Kita gunting. Lalu di sini juga. Oke. Dan ini yang terakhir. Oh, ada lagi ternyata. Saya taruh bawah dulu ya kotaknya. Nah, di sini nih. Sulit, hati-hati kena rambutnya. Nanti rambutnya bisa kepotong loh. Oke. Nih. Lihat nih, ini warna biru nih. Bagus ya, kayak sungguhan. Celana pendek, warnanya pink dan merah. Di situ ada tulisan Tokyo 2020. Di sini juga ada tulisan Barbie. Oke, lalu kaosnya warna hijau, hijau tua dan hijau muda. Rambutnya pirang, ya, dan panjang nih kayaknya nih, kalau ininya dilepas. Dan ikatannya warna coklat. Kita lihat apakah ini bisa dibentuk-bentuk. Oh, ini bisa dibentuk-bentuk nih. Nah, berbeda dengan yang ini ya. Ini gak bisa nih. Kalau ini bisa. Saya taruh dong. Kalau ininya bisa juga sama. Dan kakinya gak sama. Beda dengan yang ini nih. Jadi ya, kalau ini bisa digerakkan ya. Seperti ini. Nih. Kayak beneran gitu. Lalu kakinya juga. Oh ya guys, jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya, like, share. Sandalnya jatuh nih. Jika kalian kepingin lihat bagaimana cara membuat topi ini, nah kalian cari channel Putri Maharani. Lalu kalian subscribe ya, tekan tombol loncengnya. Nih, seperti ini. Jika kalian suka, like. Saya taruh sini ya. Oke. Kalau ini beda tingginya nih. Tinggi, kalau ini tingginya sebahu Barbie-nya. Segini. Nih, tuh kan sebahunya. Oke. Saya taruh dulu. Nah, ini dia. Coba saya pasangkan dulu bajunya. Oke. Tangannya dulu.
masukin. Bajunya bagus ya, warna putih. Ups. Kayaknya terbalik atau gimana nih. Tuh. Nah, kayaknya gini. Tadi salah ya. Jadi agak bingung gitu. Bingung-bingung. Oke. Bagus. Coba di sini dikasih apa gitu, hiasan kayak ada kayak jaket beneran gitu, jaket. Nah, di sini seharusnya dikasih hiasan biar tambah menarik, menarik. Oke. Nah, ini baru betul. Kayak kelihatan ya kayaknya nih. Kaosnya ya sedikit kelihatan gitu. Bagus kan? Nih, cantik ya bednya. Oh ya, sepatunya nih, mari kita lihat. Ini bisa dicopot ya. Ini kayak sepatu apa gitu ya. Dan rasanya kayak jelly-jelly gitu. Sepatunya dari jelly gitu ya. Rasanya kayak jelly. Kalau dipegang warna kuning semua. Dan kalau ini pink. Khusus main basket mungkin. Juara satu. Diding. Ini bagus kan? Tarang. Saya taruh di sini. Dan ininya juga. Saya agak bingung. Ini mau taruh di mana ya? Saya taruh di bawah saja. Oh, ini medalinya. Taruh sini. Agak sulit kalau baby yang besar nih. Tada. Oke, saya gerakin dulu. Dipasin, dicok-cokin. Tidak. Ini gini aja. Ini agak kesenian. Taruhnya di sini. Ini yang pendek di tengah-tengah biar kelihatan gitu. Lalu climbingnya, alat-alat climbingnya saya taruh bawah ya. Ini seperti ini ya. Ini dia. Oh ya, saya lupa. Saya akan putar-putar ya. Oke, nih. Di sini sudah ada tulisannya. Tokyo 2020. Panjat tebing. Nah, di sini kalian bisa lepas jika kepingin dibuat main atau digantikan. Nih, ditinggal ditarik. Lalu sininya kayaknya tinggal tarik juga. Ya, itu aja ya. Lalu kalau bajunya biasa kayak ini ya, ada double perekatnya. Dan celananya juga ada double perekatnya. Nih, dia. Kita taruh sini. Tadang. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya, like, share ke teman-teman kalian ya. Agar kalian bisa melihat video-video terbaru dari kami.